Haleluya, shalom saudara, selamat malam, salam damai sejahtera untuk setiap kita. Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Malam hari ini saudara, sebelum kita berdoa, mari kita baca firman Tuhan. Mari kita buka Roma 12 ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Saudaraku, dalam hidup ini kita tidak selalu menjalani hidup yang mudah. Ada kalanya kita melewati masa-masa yang sukar. Kita berpikir sepertinya kehidupan memperlakukan kita dengan tidak adil. Masa-masa di mana kita rasanya hendak menyerah. Lalu ada muncul pertanyaan. Kenapa semua ini terjadi padaku, Tuhan? Kapan semua yang kuinginkan bisa kudapatkan? Saudaraku, malam ini, apabila saudara tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup ini, tetaplah taruh pengharapan saudara di dalam Kristus Yesus. Bersabarlah sedikit lagi saudara. Dan tetaplah berdoa. Percayalah bahwa Tuhan sungguh mengasihi saudara. Tuhan sedang bersama saudara sekarang. Mungkin saudara melihat nampaknya Tuhan hanya diam saja. Tapi kebenarannya Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup saudara. Dia berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan juga berkata, saudara, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Ya, Tuhan punya rencana dalam hidup saudara dan saya. Dan rancangannya itu selalu baik, saudaraku. Oleh sebab itu, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Malam hari ini kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau setia, bahwa Engkau baik, bahwa Engkau memiliki rancangan yang baik bagi hidup kami, Tuhan. Malam hari ini, Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami dikuatkan melalui firman-Mu. Bahwa Engkau mengasihi kami. Bahwa Engkau selalu ada bersama kami, Tuhan. Mungkin kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi hari-hari ini, Bapa. Tapi yang kami percaya sekarang, bahwa Engkau sedang bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera atas hidup kami, Tuhan. Mau berdoa, Tuhan, buat setiap mereka yang menonton video ini, secara khusus buat mereka yang hari-hari ini sedang menghadapi kondisi di mana mereka tidak mengerti apalagi yang harus mereka perbuat. Mau berdoa, Tuhan, biarlah Engkau sendiri, Tuhan, menjamah hidup mereka sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri, Tuhan, datang menghampiri mereka sekarang, memeluk mereka dengan kasih-Mu,
menyatakan pribadimu dan berbicara kepada mereka Tuhan, bahwa engkau ada bersama dengan mereka, bahwa engkau tidak meninggalkan mereka Tuhan, bahwa kasihmu adalah kasih yang kekal kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa berikan mereka kekuatan baru Tuhan. Urapilah mereka, mampukanlah mereka Tuhan, untuk mereka cakap nanggung segala perkara bersama dengan engkau. Bukakan jalan keluar bagi setiap masalah hidup mereka. Pintu-pintu yang baik yang selama ini tertutup di hadapan mereka, biarlah terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah namamu dipermuliakan dalam hidup mereka Tuhan. Mereka menang bersama dengan engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah sembuh saudaraku. Yang berbeban berat diberikan kelegaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mau berdoa Tuhan, bahwa mereka untuk mengenal engkau secara pribadi, bahwa mereka untuk lebih dekat dengan engkau, bahwa mereka untuk mengerti kehendakmu dengan sempurna dalam hidup mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan di hari-hari yang ke depan Tuhan boleh berkenan di hadapanmu dan menyenangkan hatimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, terima kasih buat sepanjang hari ini yang sudah engkau berkati, buat setiap apapun yang sudah kami kerjakan. Kami serahkan kepadamu Tuhan, diberkatilah setiap apapun pekerjaan kami, sukses, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah mereka, orang-orang yang kami kasihi Tuhan, perlindunganmu sempurna atas hidup mereka, berkat-berkatmu dilimpahkan atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap hal baik yang sudah kami terima daripadamu Tuhan, yang ada dalam hidup kami sekarang dan yang akan engkau nyatakan di hari-hari yang akan datang Tuhan. Kami katakan engkau baik Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu saja Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa. Percayalah bahwa Tuhan selalu bersama dengan saudara dan saya. Percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera atas hidup saudara. Malam hari ini, rest, beristirahatlah, biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap kita. Haleluya. Doa saya menyertai saudara, Tuhan Yesus memberkati.